Sahabat Kompas.com, investasi emas hingga saat ini masih menjadi pilihan banyak investor karena dianggap paling aman. Bagi investor pemula yang ingin menghindari resiko tinggi, maka investasi emas bisa menjadi pilihan pas. Namun, sebelum memulai investasi emas, ada baiknya mempelajari seluk-beluk emas terlebih dahulu, seperti mengenali keuntungan dan kerugian dari investasi emas. Keuntungan pertama dari investasi emas adalah ketika sedang terjadi situasi krisis, kita bisa menggunakan emas sebagai alat tukar. Sebab, emas adalah jenis aset yang tidak dipengaruhi oleh inflasi. Ketika terjadinya inflasi, emas dan uang tunai dapat disetarakan dan bisa digunakan untuk dana darurat. Investasi emas memberikan keleluasaan bagi para investor atau pemegang investasi karena emas dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai dengan cara yang lebih mudah. Selain itu, menabung emas tidak ada bunga. Emas juga cenderung naik dari tahun ke tahun dan kita bisa membeli emas sesuai keinginan. Selain memiliki kelebihan, investasi emas juga memiliki kelemahan yang menyebabkan kerugian. Di antaranya, meskipun harga emas cenderung meningkat, tetapi kenaikan tersebut tidak terjadi setiap hari dan tidak terjadi dalam waktu yang cepat. Kadang emas juga akan mengalami penurunan terhadap harga jualnya. Investasi emas tidak cocok jika ingin mencari keuntungan dalam jangka waktu yang singkat. Sebab, fluktuasi harga emas yang terbilang besar tidak menjadi sebuah jaminan mendapat keuntungan dalam waktu yang cepat. Kelemahan dari investasi emas selanjutnya adalah harga emas yang lambat. Sebab, ketika keadaan ekonomi dalam keadaan tidak stabil, bisa saja terjadi sebuah inflasi yang menyebabkan kenaikan sekaligus penurunan emas.